Ini saya tentunya mengucapkan selamat pada Jenderal TNI Agus Bianto atas jabatan baru sebagai Staf Angkatan Darat. Dan sejak saya menjadi Panglima TNI khususnya di tahun 2023 ini, ya, baik dalam bidang operasi maupun latihan, karena saya selaku pengguna kekuatan, tentunya saya menuntut kesiapsiagaan operasional uncur-uncur baik darat laut, laut maupun udara. Dan ini sudah dibuktikan. Baik dalam operasi maupun latihan oleh eh, Pak Dudung, yang telah mendukung kegiatan operasi latihan dengan maksimal, sehingga latihan yang dalam tingkat besar sudah kita laksanakan di tahun 2023 ini. Mulai dari latihan gabungan TNI, supergraduasi maupun ASEAN eh, Solidarity, ini latihan eh, dalam tingkat latihan gabungan yang sangat besar sudah kita laksanakan bersama, dan alhamdulillah sudah mencapai. Tingkat kesiapsiagaan operasional yang tinggi, dan kemarin juga kita, sudah kita buktikan juga di dalam hari ulang tahun TNI yang ke-78 di Monas. Itulah wujud kekuatan kita yang sudah kita tampilkan, dan selama ini ya, kita sudah tunjukkan pada masyarakat kita berkomitmen untuk membantu masyarakat. Dimanapun keberadaan TNI harus selalu bermanfaat pada masyarakat dan, dan tentunya saya berharap pada Jenderal TNI Agus Supianto untuk melanjutkan program-program kerja yang selama ini sudah dirancang, ya sudah disiapkan oleh Jenderal Dudung, sehingga nanti di tahun 2024 khususnya kita menghadapi pemilu nanti kita sudah siap dan tentunya netralitas TNI yang harus kita. Junjung tinggi tentunya dari yang kan selaku pembina kekuatan ya harus menyiapkan uh, alutsista, menyiapkan personil, material semuanya ya tentunya harus selalu sewaktu-waktu siap digerakkan harus siap karena memang kalau panglima tni ini kan sebenarnya pengguna kekuatan nah penyiap maupun pembina kekuatan adalah angkatan. nah ini tentunya tantangan tersendiri berapa Agus ke depan dengan kesiapsiagaan personel personil, alutsista